Jabar juara. Aptisi Komisariat 4A Divisi Pelatihan dan Pendidikan menggelar pelatihan teknisi AC dan bekerja sama dengan Pertamina Divisi Riset and Teknologi. Acara yang dirangkai juga dengan pemberian piagam penghargaan kepada BLK Kompetensi Provinsi Jawa Barat. PT Pertamina Divisi Research and Technology, pengusaha refrigerant dan teknisi AC hemat energi, dan kepada media faktaintegritas.id berikut liputannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya Kang Hidayat dari Divisi Pelatihan Bidang Pendidikan Aptisi Komisariat 4A. Saat ini sedang berada di acara pengadaan latihan kerja kompetensi dengan pengadaan kegiatan mengisi kuliah atau pelajaran instruktur untuk kelas industri yang kami kembangkan dengan satu kegiatan menambah wawasan yang praktis terkait dengan penggunaan refrigeran alami yang ramah lingkungan hemat energi yang sudah lama dikembangkan di kegiatan aktivisi. Alhamdulillah pada kesempatan ini para kontributor yang selama ini bersinergi dalam mengembangkan perjanjian kerjasama MOU antara PLK, Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Aptisi dan Kadin terus berjalan, dan pada kesempatan ini Aptisi memberikan apresiasi kepada para pihak yang selama ini berkontribusi untuk mengisi kegiatan MOU atau PKS yang sudah berjalan 2 tahun ini. Kemudian ke depan dengan keadaan stabil lagi kondisi ekonomi Indonesia bisa lebih dikembangkan lagi. Demikian mudah-mudahan peran kampus, Aptisi dan semua stakeholder di Kota Bekasi khususnya dan Jawa Barat pada umumnya bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Bambang, Kepala BLK Kompetensi, menyampaikan terima kasih kepada Aptisi Komisariat 4 yang telah melaksanakan kerjasama dengan kami dan pada hari ini telah menerima kunjungan dari Pertamina Divisi Teknologi dan Inovasi. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kerjasama antara BLK Kompetensi di Dinas Provinsi Jawa Barat dengan Aptisi dapat terus lebih ditingkatkan, dan dengan menggandeng berbagai stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka pemasaran atau pemberdayaan alumni pelatihan di BLK Kompetensi. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Deni Irawan dan rekan saya Ayok Tria Putri. Kami dari Pertamina Research and Technology Center. Pada hari ini kita akan mengadakan pelatihan atau lebih tepatnya sharing knowledge di BLKK ini. Harapan kami adalah menghasilkan siswa-siswa yang kompeten, kemudian selain itu kita juga mau memperkenalkan produk refrigerant hidrokarbon dari Pertamina, yaitu dengan brand Bizon. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak di masyarakat dan sangat mudah pemakaiannya di masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.